Sekarang saya ada di garasi apa bengkel lasnya Ondong-Ondong yang bernama Mas, bengkel lasnya Mas Sakti. Ketemu saya di sini, ketemu Mas Asep. Ada di sini armadanya, punyanya Putra Sang Faiza. Sahabat, Odong-Odong awalnya adalah sebuah wahana permainan yang dioperasikan memakai koin untuk anak-anak kecil. Odong-odong umumnya tersedia di taman bermain, ark, mall, ruang permainan hotel, luar pasar swalayan dan pusat perbelanjaan diskon. Namun seiring berjalannya waktu, odong-odong kini berubah fungsi. Serta tampilannya pun menjadi sebuah kendaraan alat angkut massal yang menyerupai kereta api beroda karet. Masyarakat di daerah Subang, Jawa Barat, menurut para sesepuh daerah itu, sejak zaman dulu telah memiliki tradisi yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, yaitu tradisi odong-odong. Tradisi yang dimaksud adalah kepercayaan yang memuja dan mengagungkan padi dan para leluhur serta kekuatan-kekuatan supranatural. Sisingaan sendiri dianggap mulai ada sejak tahun 1857. Tradisi odong-odong ini dilangsungkan dengan cara mengarak sesuatu benda yang dibentuk menyerupai binatang tertentu dan diiringi dengan bunyi, sorak, tepuk tangan berirama. Peniruan bentuk binatang ini adalah ekspresi dari kepercayaan totemisme, kepercayaan dan pemuliaan terhadap hewan tertentu. Odong-odong ini biasa dipertunjukkan pada konteks ritual, seperti ritual pertanian, dan upacara ngaruwat bumi. Istilah odong-odong ini kemudian terbawa dalam penyebutan kendaraan yang menjadi wahana permainan anak-anak. Tentu odong-odong versi permainan tak ada hubungannya dengan ritual kebudayaan, melainkan hanya istilahnya saja yang punya kemiripan. Ada pula versi lain yang tidak mau odong-odong disamasamakan dengan sisingaan. Keduanya adalah dua bentuk kegiatan yang berbeda. Kemunculan odong-odong diawali dengan jenis odong-odong yang dijalankan dengan sistem kayuh seperti becak. Pengemudi berada di belakang, kemudian mainan mobil-mobilan atau bentuk lain dipasang dan digerakkan dengan cara dikayuh. Kemudian, odong-odong pun ada pula yang bertransformasi menjadi transportasi untuk berkeliling kota. Umumnya, odong-odong menjadi wahana permainan bagi anak-anak. Sahabat, sebenarnya, memasuki tahun 2013 silam, keberadaan odong-odong di Jakarta mulai dirazia oleh polisi. Razia ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamanya yang ditertibkan ialah odong-odong mobil,
karena tidak sesuai peruntukannya dan kendaraan bermotor odong-odong tidak dilengkapi surat kelengkapan kendaraan, yaitu surat tanda nomor kendaraan STNK dan surat tanda coba kendaraan STCK. Bahkan tidak hanya itu, dengan adanya odong-odong ke jalan raya ini, sesungguhnya harus diperhatikan juga aspek keselamatan pemakai jasanya, di mana kita ketahui. Odong-odong ini bisa secara leluasa memasuki jalan-jalan raya yang banyak kendaraan mobil dan motor berlalu lalang. Satu unit kendaraan odong-odong di Banyuwangi yang mengangkut puluhan anak-anak dan ibu-ibu mengalami kecelakaan tunggal di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan ini, 14 anak mengalami luka di tubuhnya. Peristiwa ini sempat direkam warga, dan videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut puluhan ibu-ibu dan anak-anaknya terlihat menangis setelah odong-odong yang mereka naiki terguling. Sahabat, setidaknya, jika ingin masuk ke jalan raya, dengan menerapkan sabuk pengaman di setiap tempat duduknya, dan menutupi bagian eksteriornya dengan kaca atau helm untuk para penumpangnya, mungkin aspek keselamatan para penumpang bisa lebih diprioritaskan, apalagi kendaraan odong-odong ini. Memiliki panjang yang tidak biasa, bahkan bisa mendekati panjang truk atau bis 3/4, sehingga besar kemungkinan bakal memakan ruang gerak dari pengguna jalan lainnya. Demikian tayangan seputar odong-odong kami sajikan untuk para sahabat setia Karedok Lenca. Jangan lupa subscribe channelnya biar admin lebih kimpoi lagi untuk membuat video menarik lainnya. Sahabat.